Seorang pelaku pencurian buah pinang ditangkap warga dan diikat di pohon karena membawa senjata tajam samurai dan pisau di Dusun 5 Kecamatan Sei Halim Hasak, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku yang diketahui berinisial SL ini terpaksa diikat warga di pohon karena sangat berbahaya. Penangkapan pelaku berawal saat pemilik lahan pohon pinang hendak ingin memanen dan memergoki pelaku. Pelaku yang hendak ditangkap berusaha menyerang warga. Dibantu puluhan warga, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi untuk mencegah amarah warga terhadap pelaku dan membawa pelaku ke Mapolsek Air Batu beserta barang bukti. Oh, tadi begini, ada laporan sama kita dari warga datang ke rumah, katanya ada pencuri pinang. Terus kami bergerak, rupanya warga udah ada di sana. Terus ketika mau dikejar, tangkap, dia melawan sama alatnya itu. Terus karena melawan, warga semakin banyak dipanggil ke sana, ke ladang. Terus anaknya ditangkap, karena dia bawa anak. Terus anaknya diamankan, sesudah diamankan anaknya. Jadi si pencuri ini, bapak ini agak menyerahlah dia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.